Syafa, Mak. Syafa takut. Oh, Mak. Kita jumpa lagi dalam Misteri Jam 12. Malam ini saya nak kongsi cerita dari pendengar kita bernama Jasmine. Cerita ini kisah benar yang berlaku sewaktu saya muda dahulu. Ia tentang kisah hantu di cermin. Dan kisahnya berbunyi begini. Lila, kau nampak tak tadi? Dia asyik tengokkan aku je. Siapa dia? Dia baru join sekolah kita. Mata dia tak berkelip saya tengok kau. Aku adalah Troy Hadi. Sekali, dia ada crush kat aku. Eh, aku dengar Hadi suka perempuan lain tau. Siapa? Budak tu dari batch kita. Kalau aku tahu siapa dia, habis je nanti. Aku pergi kencing dulu lah. Masih tengok cermin lagi? Sampai nak letak cermin ni. Aku tak boleh hidup kalau tak ada cermin. Aku bangun tidur, aku tengok cermin. Aku sebelum tidur pun mesti tengok cermin. Kau tak takut ke? Takut apa? Nenek aku, dia kata kalau kau tenung cermin lama-lama, setan akan keluar. Ternaik bulu rumah aku. Ciao lah. Eh, nanti. Aku nak sikat rambut. Sekejap. Ciao. Sabar. Sabar. Cepatlah. Okey. Tiap-tiap pagi aku tengok kau, asyik lemah aje. Ni tak makan sarapan lagilah tu. Ish, mana boleh macam tu, Lila? Aku bukan tak nak sarapanlah. Aku tak sempat. Mana nak sempat? Selalu bangun lambat. Eh, siapa kata aku bangun lambat? Sejak pindah kat sini, jauh tau aku nak pergi sekolah. Tiap-tiap pagi aku tak sempat sarapan. Eh, bila kita nak balik kat sekolah kita tu? Aku rasa setahun macam tu. Lepas habis semua upgrading works. Boringlah. Bila, biarpun sekolah ni lama, tapi fasiliti semua ada.
Okey apa? Okey kau cakap. Kau tak kau apa? Tandas kat ujung sana tu. Setiap kali aku masuk, bulu rumah aku semua ternaik. Aku rasa macam... macam ada orang tengok aku. Kau biar betul. Kau mana tahu pasal kau tak pernah masuk toilet tu. Kau nak cari pasal ke? Kau nak Hadi masuk toilet perempuan? Hai guys. Boleh aku pinjam buku sains korang? Aku kena copy sebab aku kan tak datang sekolah hari tu. Siapa suruh tak datang? Tengok, sendiri yang susah. Hari tu aku sakit. Oh, kesian. Ni. Terima kasih, Adi. Nanti aku kasih kau balik, eh. Okey. Jasmine! Kenapa dengan kau? Apa? Aku stretching je. Siapa suruh dia lalu? Okey. Tak payah. Jasmine tak habis-habis pulih aku. Apa yang aku? Kenapa benda benci sangat dengan aku? Jasmine, temankan aku pergi tandas. Aku tak bolehlah. Aku ada assignment nak kena buat. Kau tak ingat ke? Cikgu Fiza dah warn aku. Kalau aku tak habis ni, matilah aku. Alah, sekejap je. Aku takut nak pergi seorang-seorang. Temankan aku. Pergi je lah. Kalau ada sabun kan best. Thank you.
Razak! Kau jangan prank aku lah! Korang! Korang prank aku? Kalau aku pingsan macam mana? Tahun ni sekolah rancang nak buat satu projek dan semua projek itu ada dalam senarai ini. Dan kita hanya perlu pilih satu saja. Dan saya tertarik dengan projek yang nombor tiga iaitu program bantuan kasih. Kenapa cikgu pilih projek ini, cikgu? Sebab saya dapat tahu ada ramai keluarga susah tinggal di kawasan ini. Mana ada orang yang susah tinggal di daerah sini, cikgu? Betul ke apa yang awak kata ni, Jasmine? Betul, cikgu. Semua orang senang-senang yang tinggal di daerah sekolah ni. Ramai yang ada kereta lagi. Cikgu ambil projek nombor 6 lah. Projek berhibur bersama penghuni. Lagi best. Ana. Cikgu, Lydia ada mak saudara tinggal kat sini. Ya ke, Lydia? Ya, cikgu. Saya selalu temankan makcik saya ke pusat keluarga. Saya jumpa ramai orang miskin. Ada satu keluarga ni hari-hari makan nasi dengan kicap aja. Jasmine, macam mana pula awak kata tidak ada keluarga susah di kawasan ni? Ada satu family ni miskin betul. Hari-hari makan nasi dengan kicap je. Ih, meluat aku. Sengaja nak malukan aku. Actually, Lydia tak nak cakap. Tapi Hadi yang suruh. Hadi? Kenapa? Lydia dengan Hadi ada apa-apa ke? Shh. Aku dengar Hadi ada crush kat Lydia. Lydia sauk Hadi daripada aku? Kurang hajar. Step baik je. Tu namanya diam-diam lepu. Aku mesti ajar dia. Kalau kau nak ajar dia, kau buat macam ni. Eh, Kalila. Kau belum siap-siap lagi. Kita nak pergi PE tau. Cepatlah tukar baju. Okey, nanti aku jumpa korang. Cepat tau. Ye. I want to go toilet. No, I'm not going to go toilet. Can go there.
Jasmine. Korang jangan bring aku lah. Stop it lah. Razak, cari kain atau apa-apalah untuk akan angkat dia. Okey, okey, okey. Sini, cepat, cepat, tolong. Satu, dua, tiga. Awak minum ni. Awak jangan biasakan perut kosong. Tengok apa dah jadi sekarang. Sebenarnya, cikgu, saya... Nasib baik Lydia jumpa awak. Kalau tak, tak tahu apa jadi tau. Sebenarnya, cikgu, saya kena kacau. Saya rasa tandas tu berhantu. Lila, awak minum ni dulu. Nanti saya bawa awak pergi klinik, okey? Tak payahlah, cikgu. Saya tak apa-apa. Okey, kita tengok macam mana nanti. Lydia? Awak ikut saya, saya nak awak tolong uruskan projek kebajikan tu. Okay? Baiklah, cikgu. Kurang. Tandas tu confirm berhantu. Tiba-tiba ada benda serang aku. Pipe air terbuka tiba-tiba. Air naik habis basah kasut aku. Air naik. Kau biar betul. Bila kita masuk tadi, tandas tak basah pun. Ah, betul cakap Hadi. Kalau aku masuk tandas tu pun, aku tak takut. Dahlah, aku minum dulu. Sekejap, boleh jalan balik. Dahlah, cepat siap. Nak pergi klinik ah? Buat apa? Aku tak sakitlah. Sekarang yang sakit hati aku. Kenapa pula? Kenapa eh? Korang semua tak percaya aku bila aku cakap tandas tu berhantu? Dahlah, kau janganlah yang fikiran karut kau tu. Jasmine. Aku tak rasa aku berhayal lah. Dari dulu lagi kau takut dengan tandas tu. Jadi apa-apa yang berlaku, kau fikir kejadian tu. Kalau kau nak orang percaya, kau mestilah ada bukti. Kalau kau tak ada bukti... Jasmine, kau tengok blog ni. Saya teruja nak tulis di blog kali ini kerana saya nak kongsi pengalaman saya di masa lalu. Sebenarnya, dah lama saya simpan cerita ni kerana bimbang orang tak percaya. Selepas saya fikirkan kembali, kenapa saya harus peduli apa orang kata? Niat saya ikhlas. Saya mahu orang tahu apa sebenarnya berlaku pada saya. Jadi mereka tidak akan mengalami nasib yang sama seperti saya. 40 tahun lalu,
saya sakit teruk sampai semua orang ingat saya akan mati. Saya dirasuk makhluk halus. Mujur ada seorang tukang ubat yang berjaya menghalau makhluk itu keluar dari badan saya. Setahun selepas saya kena rasuk, sekolah itu ditutup. Inilah sekolah yang telah meninggalkan pengalaman pahit pada saya. Dan inilah tandas yang berhantu. Ini sekolah ni kan? Tandas tu, tandas kat hujung tu kan? Betullah tandas tu berhantu. Korang semua tak percaya aku. Kalau gitu, baguslah. Bagus. Apa yang bagus? Jadi, aku boleh ajar Lydia. Biar dia jadi macam budak tu. Sejak kali terakhir, ia baham budak sekolah kira-kira 40 tahun lalu. Retak yang berlaku pada cermin beri peluang jin itu melepaskan diri. Dan sekarang, jin yang terperangkap itu sedang cari mangsa. Dia nak meresap ke dalam diri manusia. Hanya dengan cara ini, dia dapat tunjukkan kekuatannya dan kuasanya. Malangnya, manusia tak sedar yang jin mempergunakan mereka. Lydia, saya jumpa cikgu kat staff room. Cikgu minta tolong. Okey. Eh, dah maghrib ni. Korang tak nak balik ke? Maghrib-maghrib ni, setan berkeliaran. Kalau kita jalan-jalan kat luar, kita samalah dengan setan. Eh, tak nak ah. Kita jumpa cikgu sekarang. Aku dah nak balik ah. Mari. Cepat. Lydia. Sorry. Aku tak sengaja. Jadi apa-apa dengan dia macam mana? Padan muka dia. Biar dia rasa. Dia dah rampas boyfriend aku, malukan aku lagi dalam kelas. Aku tak sampai hatilah. Dia yang selamatkan aku bila aku pingsan. Eh, Razak. Biar ambil apa-apa yang boleh. Tahan pintu ni. Okey. Cepat. Puas hati aku. Tapi dia kena faham dengan hantu. Thank you.
kat dalam. Apa dia buat, eh? Rasakan. Aku bimbang nyawa dia terancam. Biar aku tolong dia lah. Biarlah dia. Tapi Lydia tu kawan kita. Dahlah, mari. Macam biasa aja. Tak ada apa-apa pun. Khalilah, mana Jasmine? Dia tak ikut kita keluar tadi. Hah? Jasmine masih kat dalam toilet? Dia buat apa? Jangan-jangan dia... Aku tak takutlah! Keluarlah! Cepat! Mana kau? Aku tak mahu kat sini! Korang buat apa kat sini? Lama aku tunggu dalam kelas. Jasmine, kenapa dengan kau? Lila, kau cakap tu betul lah. Tanis ni berhantu. Apa korang berbuat ni? Kau kan rapat dengan dia. Tanya dia sendiri. Okey, kita dah habis bincang semuanya. Lydia, saya sarankan awak ambil Jasmine dan juga Khalila untuk projek assignment awak. Tak perlu, cikgu. Saya boleh buat sendiri. Baiklah. Kita dah pun habis perbincangan. Kita jumpa esok. Terima kasih, cikgu.
Aku boleh ambil korang. Tapi bukan untuk projek ni. Untuk buat habuan. Berani ya dia lawan kita sekarang. Betul tak nak aku temankan? Tak apa, tak apa. Lydia yang ada sekarang bukan macam Lydia yang kita kenal. Mungkin Lydia dah kena rasuk dengan hantu cermin kat tandas. Apa kau cakap ni? Kau nak kenapa? Apa kau nak cakap? Teruskanlah. Ini baru sikit je. Aku takkan duduk diam. Kau tunggu jelah nanti. Eh, tu beg aku lah. Asal. Asal. Takut. Jadi kita mesti ajak dia. Jasmine, aku takutlah. Apa yang kau nak takut? Kita bertiga kan? Marilah cepat. Masak. Kau cepatlah. Bukankah dia lalu sini tadi? Mati-mati nak pergi tandas tu. Jasmine, nampaknya diri kita terancam. Betul kau cakap, Lila. Dia akan jadi lebih kuat. Dia akan anaya kita. Kita mesti halang dia. Aku takutlah.
Kau jangan takut, Lila. Kalau kau takut, aku pun takut. Eh, dahlah! Jas! Kau kita? Mana dia? Ai! Hello? Hadi, cepat datang toilet perempuan. Okey, okey. Bye. Apa ni? Kenapa, Lila? Diorang kat dalam. Apa tu ada ular? Asal ada lagi satu ular tu? Lydia? Lydia? Jasmine? Jasmine, tolong aku, Jasmine. Jasmine! Tolong! Saya ingin ingatkan lagi, jangan kita terlalu percaya dengan kisah yang dikongsi dalam misteri jam 12. Anggaplah ini hanya satu perkongsian. Sekian, terima kasih dan selamat malam.